Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Halo guys, di videoku kali ini aku akan membahas ruangan Tuan Ki di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Setelah pembaharuan terbaru Stardew Valley, banyak terdapat hal baru di dalam permainan. Salah satunya pulau baru yang disebut dengan Pulau Jahe. Pulau ini berada di Kepulauan Fern, tersembunyi dan cukup jauh dari Pelican Town. Untuk mengaksesnya pun perlu misi khusus, yaitu memperbaiki kapal tua yang berada di belakang rumah toko Willy. Kapal tua ini yang akan mengantarmu menuju Pulau Jahe. Setelah tiba di Pulau Jahe, kamu akan melihat suasana pulau yang cukup berantakan awalnya dan perlu diperbaiki agar kembali normal dengan cara mengumpulkan kenari. Buah kenari inilah yang akan kamu gunakan untuk memperbaiki fasilitas pulau yang tersedia. Buah kenari tersembunyi di seluruh pulau dan kamu harus menemukannya. Kemudian setelah mulai membuka akses dengan kenari, kamu akan menemukan satu pintu di sebelah pertanianmu di Ginger Island. Pintu rahasia dengan corak kenari. Pintu ini merupakan ruangan khusus Tuan Ki. Untuk membuka pintu ini, kamu harus mengumpulkan 100 buah kenari. Di dalam ruangan Tuan Ki ini, terdapat banyak hal baru. Seperti, kamu bisa melihat progres permainanmu sudah sampai di mana. Selanjutnya, kamu bisa membeli item-item baru yang hanya disediakan di ruangan Tuan Ki ini. Namun, perlu diingat, item-item itu hanya bisa dibeli menggunakan key game. Ya, key game ini berupa permata berwarna ungu yang bisa didapatkan dari menyelesaikan misi di ruangan Tuan Ki. Jadi, di Ginger Island, goldmu tidak berlaku. Oke, hal terakhir yang bisa kamu lihat di ruangan Tuan Ki ini adalah tersedia misi khusus yang hanya disediakan oleh Tuan Ki yang berada di sebelah kiri ruangannya. Di sini tersedia berbagai misi unik yang bisa kamu kerjakan. Dan pastinya kamu akan menemukan hal baru lainnya setiap kali mengerjakan misi Tuan Ki ini. Oh iya, jangan lupa, misi ini memiliki batas waktu ya teman-teman. Jadi selesaikan sebelum batas waktunya berakhir. Nah itu tadi, informasi mengenai ruangan Tuan Ki yang ada di Stardew Valley. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.